Hai hai hai, apa kabar semua? Lama gak bikin tutorial nih. Kali ini aku mau ngajakin kalian gimana caranya bikin headband bunga cantik dari bahan spon. Ini recommended banget loh buat kamu yang baru pemula, soalnya gampang banget. Yuk kita simak. Di sini aku memakai spon glitter warna gold. Aku potong bulat diameter 6 dan 4 cm. Ini nanti untuk membentuk bunganya. Terus aku pakai juga warna hijau untuk daunnya. Tali headband elastis warna merah dengan panjang 30 cm dan parel mutiara untuk hiasan di tengahnya. Kita bikin ya. Pertama kita lipat jadi dua. Terus kita potong pas tengahnya, tapi jangan sampai putus. Terus kita buka, kita balik ke sisinya. Kita potong menjadi tiga, jangan sampai putus juga. Kemudian kita gunting melengkung di sisi-sisinya. Tak lupa di sisi satunya juga kita gunting melengkung ya. Lakukan hal yang sama untuk spon glitter yang diameter lebih kecil. Kalau udah, bisa potongan garisnya kita tambahin ke tengah, tapi jangan sampai putus. Ini gunanya untuk nanti supaya waktu dipanaskan dia akan melengkung bagus. Jadi seperti ini ya hasilnya. Terus kita membutuhkan setrikaan untuk memanaskan kelopak bunga dari spon itu. Dengan bantuan pinset, kita tempelkan aja kelopak bunga itu ke setrikaan. Kita tunggu sampai dia melengkung dengan sempurna. Nanti karena efek panas, dia akan melengkung ke dalam. Jangan sampai terbalik, bagian yang ada glitternya berada di luar.
udah melengkung sempurna, kita tinggal menempelkan aja. Boleh 2 kelopak, boleh 3 kelopak. Ini aku pakai 2 kelopak aja. Kelebihan 1 tadi bikinnya. Kita tempelin dengan bantuan lem tembak. Untuk bagian tengahnya kita agak tekan-tekan hingga nanti agak ada cekungannya. Jadi cekungannya itu nanti kita tempelkan untuk parel, untuk mempermanis bunganya. Untuk bunganya sudah siap, sudah jadi. Terus kita nanti tambahi hiasannya dengan daunnya. Kita bikin 4 daun untuk nanti ditempel di sisi kanan kiri bunganya. Untuk hiasan bunganya sudah jadi. Terus kita ambil headbandnya, tali headbandnya. Kita sambungkan jadi satu. Dan kita tempelkan bunganya di bagian yang sambungan tadi. Agar semakin rapi, di bagian belakang kita bisa tempelkan potongan kain flanel warna merah atau senada dengan warna tali headbandnya. Dan jadi headbandnya. Gimana? Mudah banget kan bikinnya? Selamat mencoba ya di rumah. Thank you buat kamu yang sudah nyaksiin video ini sampai habis. Kalau kamu suka video ini, klik tombol like dan share ke seluruh medsos yang kamu punya untuk support aku. Jadi aku semangat bikin video-video tutorial berikutnya. Sampai jumpa di video berikutnya ya. Bye!